Okay guys, welcome back to my channel. Bagi siapa yang baru subscribe, saya aku nama aku Iman. Bagi siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Video kali ni aku nak buat review pasal smartphone daripada Infinix lagi. Kalau sebelum ni aku buat review pasal dia punya abang, which is Zero X Pro. Tapi untuk video kali ni aku nak buat dia punya adik pula, which is Zero 5G. So yang ni dia punya variant ataupun dia punya spek tu bawah sikit lah daripada Zero X Pro yang aku pernah review sebelum ni. Ni dia punya kotak guys, warna dia boleh korang macam reflektif jugalah. Ada tukar-tukar warna macam biru, kuning ataupun merah lebih kurang macam tu. So ni dari segi dia punya kotak, but still ada juga nampak macam dia punya carbon fiber tu. So variant yang aku dapat ni, which is yang 128GB dia punya storage and 8GB dia punya RAM. Yang penting sekali dia ada 5G guys. Dia ada 5G. Kalau aku tengok kat tepi ni, dia tulis 5G, 5G. So phone ni memang support 5G. Kita tengok dekat bahagian belakang kotak dia, dia ada dia punya specification guys tu. Jom kita tengok ada apa dekat dalam dia punya kotak guys. So once kau buka, kau akan nampak dia punya smartphone tu sendiri. Lepas tu dekat situ dia ada tulis juga dia punya spec guys tu. So kau boleh baca juga dia tulis ada 5G kat situ. Lepas tu dia punya chipset. Lepas tu dia ada curve design 30 kali zoom system. Lepas tu dekat bahagian belakang ni, dekat bahagian bawah kotak dia ni, dia ada sediakan macam biasalah, dia ada dia punya welcome card daripada Infinix. Lepas tu dia ada sediakan sekali dengan dia punya casing, dia punya user manual, lepas tu SIM ejector. Dan dekat situ kita tengok dekat dia punya smartphone pula guys. Okay, ni dia punya smartphone. Kita letak tepi dulu. Kita tengok dekat bawah ni, dia ada sediakan kepala pengecasan guys. So dia punya charging ni, dia support 33W guys. So 33W boleh dikatakan agak cepat lah, tapi tak adalah cepat sangat, tapi boleh katakan cepat lah sebab 33W kan. And then dia ada sediakan juga dia punya charging cable. Charging cable ni macam biasalah, type C to type A. So tu je dekat dalam dia punya kotak. Jom kita tengok dekat dia punya smartphone pula. So ni dia, dia punya smartphone. Aku dah pasang dia punya casing. Dia punya casing just clear macam ni. Dia ada tulis 5G kat sini. So memang cantik sangat-sangat. Dia punya casing pun lembut je, selesa lah kalau aku nak pegang. Tapi kita nak tengok dia punya bahagian belakang dia punya phone ni dulu. Okay, the first thing yang aku boleh katakan dekat dia punya back panel ni, dia rasa and dia dengar dia bunyi macam plastik. And dia memang reflektif yang teruk-teruk reflektifnya. Kau boleh buat cermin dekat dia punya back panel ni. Serius, aku boleh tengok aku punya muka. Even kau boleh tengok reflection ya, daripada aku punya kamera. Dia punya reflection ni lebih kurang macam dia punya screen. Maksudnya dia boleh reflect dengan sangat-sangat banyak lah. Tapi tak, tu tak penting pun. Aku suka dia punya colour ni. And dari segi dia punya kamera kan, kita tengok dia punya kamera bump, dia tak ada macam besar sangat dia punya kamera bump. Dia ada 3 kamera kat situ. Lepas tu flash dia ada 2. And kat situ dia tulis AI 48MP dia punya kamera lah. Kalau korang perasan, dia punya design ni lebih kurang macam design Oppo yang baru keluar tu kan. Dia semi curve lah dia punya texture dekat bahagian kamera ni. Dia macam dia tak ada tajam sangat, tapi dia smooth je. Dia semi curve. Dia punya ketebalan phone ni which is 8.8mm. Dari segi dia punya berat pula, which is 199g, dah dekat 200g dah tu. Tapi okey lah, aku tak ada rasa macam berat sangat sepanjang aku pakai phone ni. Sebenarnya aku dah pernah pakai, and currently aku memang pakai phone yang lagi berat daripada ni. So aku rasa memang tak ada masalah. So kalau aku pegang dekat sini kan, dekat jari, dekat tangan aku ni, kalau aku pegang kan, aku tak ada rasa macam terlampau kecil sangat. Sebabnya dia punya screen ni memang sangat-sangat besar, which is 6.78 inci. Lepas tu kita tengok dekat bahagian bawah ni. Dekat bahagian bawah ni, kebanyakan phone memang semuanya lebih kurang sama. Jadi dia akan ada pengecasan kan. Port charging dia, which is port type C kat situ. Lepas tu dia ada microphone, and then dia ada speaker, and then the last one dia ada dia punya audio jack kat situ untuk korang cucuk dia punya headset. Lepas tu dekat bahagian tepi dia ada on off button. On off button dia ni boleh jadikan as a fingerprint juga. So dari segi dia punya security system, dia ada fingerprint and face unlock lah. Lepas tu dekat atas on off button tu, dia ada volume up and volume down. Dekat belah kiri dia ada slot untuk SIM card. So slot untuk SIM card ni korang boleh guna macam yang dia punya abang juga, macam yang Infinix Zero X Pro. Dia ada 2 untuk SIM card and 1 untuk micro SD card. So korang boleh pakai 2 SIM card and korang boleh tambah lagi dia punya memory. Memang tak ada masalah. Kita tengok dekat bahagian dia punya ketebalan guys. Okay, dekat bahagian ketebalan dia ni, dia punya ketebalan which is 8.8mm sahaja. And kalau kita tengok dari segi dia punya screen ni, dia punya screen memang sangat-sangat besar, which is 6.78 inci dia punya screen. Dilengkapkan juga dengan IPS LCD. So kalau kau nak tengok ni, dia punya resolution which is Full HD Plus lah. And dia punya screen ni dia boleh support sampai
Nampak? Nampak kereta ni? Nampak? Ni maksudnya game. Maksudnya korang nak main game ke? Memang okey dari segi dia punya performance, dari segi dia punya refresh rate. Sebabnya dia boleh pergi sampai 120Hz dia punya refresh rate. So kalau kau nak scroll, kau nak main Instagram ke, kau nak scroll-scroll kan, ataupun kau nak main game, memang sangat-sangat selesa sebabnya dia boleh support refresh rate yang tinggi yang macam aku cakap tadi tu, 120Hz. And dari segi dia punya berat pula kan, dari segi dia punya berat, which is 199g. 199g tu boleh dikatakan agak medium lah. Dia tak ada berat sangat and dia tak adalah ringan sangat. So korang tak boleh nak expect yang phone ni dia akan jadi ringan. Sebab apa phone ni dia macam berat sikit kan? Disebabkan oleh kapasiti bateri dia. Bateri dia memang besar, which is 5000 mAh. So bateri 5000 mAh ni dia lengkapkan juga dengan dia punya fast charging 33W dalam dia punya kotak tadi tu, memang boleh tahan lebih kurang dalam sehari ke sehari lebih penggunaan lah. Setakat ni aku pakai, aku charge dalam, baru sekali aku charge, dah beberapa hari dah ni aku pakai. And aku pakai pun tak adalah aku pakai kerap sangat. Aku just nak test dia punya kamera, dia punya performance and everything. So aku boleh katakan dari segi dia punya bateri memang sangat-sangat tahan. Dari segi dia punya kamera kita akan sentuh nanti. Sekarang ni aku nak pergi dekat dia punya performance dulu guys. So dari segi dia punya chipset, chipset apa yang dia gunakan dekat smartphone ni, dia menggunakan chipset MediaTek Dimensity 900 5G. So dia punya chipset ni memang sangat okey. Kalau korang nak main game ke apa, still boleh diterima. Okay, walaupun tak adalah okey sangat, tapi setakat ni tak ada lagi isu, tak ada lagi masalah aku tengah main game ataupun aku tengah try dia punya phone ni ke, aku tengah record video ke, dia tiba-tiba lag ataupun tiba-tiba stop, dia tak ada function, dia tak ada masalah tu lagi. And actually dia punya RAM ni, dia dah cakap dekat kotak tadi tu dia ada 8GB RAM kan. And actually dia boleh extend lagi, dia ada virtual RAM sampai 5GB lagi. So 8 campur 5 dia akan jadi 13GB. And dari segi dia punya cooling system kan, untuk menyejukkan phone ni, dia menggunakan heat pipe thermal module 2.0. Heat pipe thermal module 2.0 ni ya, dia boleh membantu phone ni untuk kurangkan dia punya haba tu lah. Ditambahkan pula dengan warna hitam kan, so warna hitam dia akan serap haba tu, dia akan serap keluar haba tu, so phone ni akan jadi lagi sejuk lah. So let's go, kita percaya kat dari segi dia punya kamera pula guys. So dia ada 3 kamera kat sini, 1, 2, 3. Kalau kau boleh tengok, nampak dia punya reflection tu, reflection teruk. So dekat dia punya kamera ni, the first one tu dia punya main kamera lah, ataupun dia punya kamera utama. Resolusi untuk kamera utama ni, which is 48MP. Lepas tu kamera ataupun lens yang kedua, which is kamera bokeh. Kamera bokeh ni just 2MP saja. Untuk telephoto pula dia ada 13MP guys. Dia besar sikit, dia 13MP. And then the last one, kamera selfie, dia ada 16MP. So kalau korang nak selfie memang tak ada masalah. So apa yang aku boleh katakan kan, kalau aku shoot dekat outdoor lah, okay, kalau kebanyakannya, kalau aku shoot dekat outdoor, bukan semua kebanyakannya, dia akan jadi macam overexposed sikit. Ni kalau aku set kepada auto lah kalau aku tak tap dia punya screen tu and aku tak rendahkan dia punya brightness tu, dia akan jadi macam overexposed sikit. Macam gambar yang sekarang ni kau tengok, macam gambar selfie sekarang ni, kau boleh nampak kat situ dia punya dynamic range memang tenggelam terus and memang nampak putih je dekat bahagian belakang tu. And dari segi aku punya baju pun memang nampak overexposed, memang putih. Aku punya muka tu okey lah sebabnya aku pakai topi kan, so dia tak adalah nampak macam overexposed sangat. Dari segi dia punya portrait, aku boleh katakan not bad, okay, just nice je. Portrait kamera utama ni just nice je, tapi kalau kita tengok portrait selfie pun sama juga, dia akan jadi macam overexposed sikit. Aku tak sure kenapa, tapi itulah dia punya kamera. Dari segi dia punya blur, okay, aku boleh katakan dia boleh pisahkan aku punya muka dengan aku punya background tu dengan okey. Cumanya itulah, dia macam dia punya dynamic range tu dia tak berapa nak okey sikit. So kalau aku turunkan kan, kalau aku tap dekat screen tu and aku turunkan dia punya brightness, dia akan nampak okey lah, dia nampak macam ni. Tapi still aku rasa macam dia punya contrast tu macam kurang sikit. Tu dari segi aku punya pandangan lah, dari segi aku punya citarasa. Sebabnya orang lain, orang dia akan ada lain citarasa kan. Tapi overall dia boleh handle lagi gambar and video yang cantik. Kalau tengok video yang aku ambil ni, video selfie, memang okey, boleh diterima pakai. Dari segi dia punya stabilization pun okey je, tak adalah teruk sangat dari segi dia punya gegaran tu. Kalau gambar pula, kalau tengok kat sini, dia memang dia punya HDR tu memang okey lah, memang cun. Kalau boleh, kau boleh zoom, kau boleh nampak dia punya reflection dalam air, dalam tasik tu memang okey. Tapi kalau kau nak guna kamera ni, korang kena buat macam aku cakap tadi lah, korang kena setting. Kau tak boleh terus buka kamera terus snap, tak boleh. Korang kena tengok dia punya exposure tu okey ke tak, baru korang kena snap. Sebabnya dia punya kamera okey, cumanya korang kena pandai setting. So dari segi dia punya fingerprint ni kan, okey laju ke? Jom kita try sekarang ni. Okey, sekarang 1, 2, 3. Okey, sangat-sangat laju. 1, 2, 3. Okay, laju. Nampak dia punya brightness memang terang. 1, okay, tak sentuh lagi. 1, 2, 3. Baru letak macam tu, dah dia boleh detect lah. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3.
Memang sangat-sangat laju guys. So dari segi dia punya fingerprint memang sangat-sangat laju, memang sangat-sangat suka. Dari segi dia punya face unlock pun sama je, memang sangat-sangat laju juga. Tapi phone ni okey lah, aku rasa dari segi dia punya price range memang tak ada masalah. Just okay je, just nice je. Dia ada 33W, dia punya pakai pengecas sampai atas tu kan, dah sedia dah dalam dia punya kotak tu. So kau nak apa lagi, aku rasa semua dah lengkap dah. So kalau kau nak beli, kau boleh tekan je link dekat description guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. And see you guys in the next video. Bye. We'll be right back.